Kolang-kaling erat hubungannya dengan bulan puasa. Menjelang atau saat bulan puasa tiba, daging dari buah aren ini selalu laris manis dan dapat dijumpai di mana saja. Teksturnya yang kenyal memang nikmat dijadikan berbagai bahan olahan hidangan. Di Majalengka, kolang-kaling ini menjadi ikon dengan diadakannya festival olahan pangan dari satu bahan menjadi 350 makanan siap saji. Dari satu bahan kolang-kaling ini diantaranya bisa menjadi puding, roti, sate, burger, olahan sayur, hingga minuman. Festival Industrial Olahan Pangan Lokal yang dihadiri staf ahli Gubernur Jawa Barat Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dedi Iskandar juga menyajikan rampak kendang Wajona Majalengka. Kegiatan ini mendapatkan sertifikat dari Museum Rekor Indonesia atas inovasi makanan olahan 350 makanan berbahan dasar kolang-kaling. Dan digagas oleh teman-teman dari Dinas Pangan dan muncullah tampilan ini. Dan sekarang terbukti kan, tidak hanya cerita, kita melihat satuan-satuan olahan dan langsung dirasakan oleh itu luar biasa. Ada berapa jenis, Pak? Ya, mudah-mudahan ini akan menjadi modal bagi Kabupaten Majalengka untuk menciptakan apa namanya inovasi-inovasi baru dalam memberdayakan dan mengolah serta menganekaragamkan satu jenis komoditas menjadi beratus-ratus jenis makanan. Merupakan juara satu lomba cipta menu beragam bergizi seimbang dan aman tingkat Kabupaten Majalengka. Ini bisa jadi salah satu ikon dari Pokja 3 tim penggerak PKK Kabupaten Majalengka juara 3 lomba cipta menu beragam bergizi seimbang dan aman tingkat Kabupaten Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.